いますね。アシュハド、アシュハド、アン、アン、ラ、ラ、イラーハ、イラーハ、イランラ、インランラ、ワアシュハド、ワアシュハド、アンナ、アンナ、ムハンマダン、ムハンマダン、ラスール、ラスール、アンナ、アンナ。アッラーハクバル、ホメフィドルダイマスメシャラー。これを読んでもらっていいですか。アッラーの他に神はなく、ムハンマド、彼に平安と祝福がありますようには、アッラーの使徒であると証言します。アルハムドリラー、おめでとうございます。今で。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi aku dulu seorang Katolik dan waktu aku dari TK sampai SMP itu aku di sekolah Katolik gitu loh, sekolah yang berbasis agama Katolik. Sampai pada akhirnya waktu SMA aku pindah di sekolah swasta yang biasa, maksudnya bukan berbasis agama gitu loh. Dan teman satu kelasku itu cuman aku doang yang Nasrani dan semuanya tuh Muslim. Jadi aku benar-benar tahu gitu kan. Misal main sama mereka tuh aku tahu. Aku sering nungguin mereka sholat. Aku tahu gimana mereka puasa. Bahkan ada satu orang juga yang alim yang misal dia jam istirahat itu dia ngaji. Kita jajan dia ngaji dan aku makin penasaran gitu kan. Terus dulu juga pernah pas aku ke mall ke Gramedia. Karena sebenarnya waktu ke Gramed itu aku justru mau cari buku kayak tentang agama Katolik kan, karena itu titipan dari ponakan aku. Tapi nggak tahu kenapa di rak itu ada buku tentang Islam gitu kan, dan itu bukunya tuh posisinya kayak udah kebuka gitu loh guys. Jadi pas aku baca buku itu ternyata dia menjelaskan gitu manfaat puasa, manfaat sholat. Jadi sholat itu bukan sekedar gerakan sholat aja gitu, tapi setiap gerakan itu ternyata kayak ada manfaatnya, ada tujuannya gitu. Kayak misal waktu itu gerakan sholat itu melancarkan peredaran darah gitu kan, dan ada satu gerakan yang itu bagus buat apa ya, semacam buat mencegah stroke atau apa gitu. Intinya kita tuh ibadah, tapi ibadahnya tuh juga selain untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, tapi ternyata itu juga bagus buat kita. Jadi kita tuh sholat itu juga ada manfaatnya. Terus juga wudhu, misal wudhu kan sehari 5 kali. Kita sholat wajib aja ya, ngomongin sholat wajib, kita belum ngomongin yang sunnah. Kita wudhu 5 kali aja itu juga dengan air wudhu itu juga bagus kan, maksudnya untuk kulit juga biar gak kering gitu kan, bersih juga kan, bercahaya. Jadi ibadahnya orang Islam itu bukan sekedar yang ibadah aja, tapi ada maksud dan tujuannya juga untuk kehidupan kita sendiri. Jadi untuk akhirat kita dapat, untuk dunia pun kita juga dapat manfaatnya gitu. Dimana hari ini I want to discuss about tentang gimana nih perkembangannya, mungkin secara saya kayak saya laporan lah istilahnya ya, membuat sedikit laporan, gimana lo rasanya kalau misalnya jadi mualaf 4 bulan gitu kan. Soalnya kan kita kayak sometimes kita kalau ngeliat namanya mualaf, oh dia udah mualaf, tapi kan sebenarnya kita pingin tahu bukan cuma mualafnya dia ya, sometimes kita pingin tahu tuh gimana sih rasanya kalau misalnya udah mualaf, atau gimana rasanya pertengahan jalannya. Kan kita mesti know the whole things supaya kita bisa tahu nih, oh ini nih udah ada contoh nih orang masuk Islam dari agama yang berbeda, from the outside dia masuk ke dalam sini, apa yang terjadi perkembangan bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, what happens sih, what really happens, supaya kalian mendapatkan gambaran jelas, oh begini loh caranya kalau kamu sudah menjadi mualaf, begini loh kalau kamu masuk ke dalam dunia keislaman. Ya, long story short is that saya masih ingat pertama-tama kali di salah satu podcast saya yang paling awal, Fenton Mistikin Ayo Sofia atau dengan Mas Hari Untung juga, saya pernah mengatakan tentang kita itu kalau kita mualaf, iblis yang akan ikutin kita tuh bukan yang krecek-krecek, bukan yang perwira, bukan yang pasukan, bahkan bukan pasukan paling depan, yang akan menghampiri kalian tuh jenderal-jenderal dan the king of demons lah, istilahnya the lords of evil, semuanya tuh akan datangin ke kamu. Ya di sini saya nggak tahu yang mau alhamdulillah atau gimana ya, tapi kayaknya beneran datang, beneran memang cobaan yang diberikan kepada kita tuh benar-benar cukup menggoncang kita secara keimanan. And awalnya dulu saya karena emang saya dulu bekas, saya memang bukan bekas ya, kayak bekas kata yang kurang baik, dulunya di masa lalunya saya juga salah mempercayai imanan saya tuh salah. Sekarang saya sudah kembali ke jalur yang benar bahwa
saya kira tuh yang akan ditantang oleh evil, hal pertama yang akan setan jatuhkan adalah the things you love most. Hal yang paling kamu cintai, hal yang paling kamu sayang. Tapi gitu ya, emang iblis tuh pinter gitu. Gak langsung diserang hal yang paling kamu sayang, enggak. Hal yang dia take tuh apa from you? Karena mungkin saya udah memprediksi atau apa, everything, semuanya. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang tempat, tanpa pandang masalah, dan tanpa pandang waktu dan apapun. And you have to actually be prepared, atau kalau nggak be prepared, endure, bertahan. Kayak kamu diterjang angin topan, sekuat apapun, kamu harus bertahan. Itu pesan saya sebagai mualaf, dan saya merasakannya sendiri selama 4 bulan ini, apa saja yang terjadi. Rasanya itu benar-benar something that I have never felt before. Menyakitkan, iya. Tapi sangat mempreciouskan, dan yang luar biasanya karena saya berdiri keimanan dalam dasar bahwa saya ikhlas mendapatkan masalah. Saya ikhlas bahwa memang cobaan tidak mudah jika kita ingin memperbaiki hidup kita. Bahwa cobaan itu susah karena saya juga harus memperbaiki perilaku kepribadiannya kita. Jadi segala ini cukup susah bagi diri saya. Dan satu aja kata kuncinya untuk menghadapi itu semua, for all of you yang mau tahu tentang mualaf, adalah ikhlas. Ikhlas, accept what happens, happens gitu loh. Bahwa memang jika takdir Allah mendeskripsikan bahwa kita emang harus menerima nasib seperti ini, ataupun kita emang harus melewati jalan hidup yang ada tantangan, ada cobaan atau pada rintangan, kita harus dengan ikhlas menerimanya bahwa memang Allah memberikan ini supaya kita bisa tetap maju. Oke, okay. Nah itu nih dari bagian sisi tantangan dan rintangannya kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perkembangan keimanan kita nih. Itu kan untuk difficulties ya. Tapi tenang kok, yang namanya rintangan itu akan berbarengan dengan rewardnya juga, akan berbarengan dengan hal yang kamu rasakan. Tidak semua hal itu negatif-negatif tanpa ada reasons gitu. Things happen in our life for a purpose. Nah, purpose yang saya rasakan adalah apa? Saya belajar ratusan kali lipat lebih cepat mengenai pengalaman-pengalaman hidup yang sebenarnya mungkin saya kedepannya baru dapat ya, tapi alhamdulillah saya sudah dapat sekarang. Jadi tuh I get way more grown up, saya mendapatkan pengelajaran ya kehidupan yang jauh lebih cepat, saya ditunjukkan bagaimana cara untuk memilih-milih my inner circle much more better, dimana sebelumnya ternyata saya masih kurang selektif. Habis itu saya juga diajarkan, gimana sih kalau misalnya face problem tapi bukan menggunakan, kalau dulu ya, dulu jujur kalau misalnya saya orang zaman dahulu, kamu tampar saya pipi, istilahnya tampar pipi kiri, bukan saya kasih pipi kanan saya hancurin kayaknya orang lain. Jadi itu tidak baik gitu loh, membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak baik, tapi saya tidak bisa menerima hal itu for a very long time. Karena by the end, dulu di agama lama saya juga tidak mengajarkan ada sebuah keadilan gitu loh. Oh kalau lu berbuat baik, asalkan lu percaya dengan Tuhan, lu berbuat jahat, percaya dengan, percaya dengan Tuhan yang sebelumnya, tidak ada perbedaannya. Namun kan sekarang saya mengerti, perbedaan itu jelas. Hukum Allah itu jelas, keadilan itu jelas. Bahwa keadilan itu bukan dijudge oleh manusia, tapi dijudge oleh Allah sendiri. Nah, saya akhirnya belajar yang namanya konsep memaafkan. Konsep kasih yang sebenarnya itu bukan hanya serta-merta saya kasih kepada kamu. Enggak, tapi dengan show gitu loh. Semua orang bisa bilang saya kasih dengan kamu. Semua orang bisa bilang saya baik. Dan semua orang bisa bilang kayak I forgive you. Tapi apakah orang itu benar-benar melakukannya secara aksi kepada kamu? Nah, saya coba. Sedalam-dalamnya saya diajarin ya. Saya ada diajarin salah satu hal yang paling susah untuk dilakukan dalam Islam adalah memaafkan orang yang paling kamu benci. Jadi kamu maafkan, kalau kamu ada salah kamu minta maaf kepada dia, bersabar, sabar-sabarin. Walaupun rasanya pengen dijitak loh orang ya, atau pengen dijitak semua orang bahkan ya, sabar-sabar. Nggak ada gunanya juga, if you use force itu ya ada gunanya juga. Dan yang terakhir, mensedekahi orang yang kita benci. Gimana ya? Ya jujur ya, saya mengekspresikan juga cara lainnya adalah susah. Gak bisa gitu loh, ngeliat muka orang yang bersalah dengan kita, this person betray me, orang ini bersalah dengan saya. Saya tuh tidak diberikan a little bit kesempatan to show anything yang bisa membuat hubungan kita lebih baik, tidak. Dan orang ini tuh dengan dari sisi hati kita sangat benci, karena kita dilukai. Semua manusia kalau dilukai itu rata-rata kita bakal benci. Tapi ada penyembuhannya, sudah diajarkan juga dengan Islam adalah begitu, memaafkan, meminta maaf, bersabar, dan memberi sedekah. Saya lakukan yang itu berat.
Tapi setelah keberat-beratan itu benar-benar ngerasa ya, rasa langsung masalah hilang, langsung pulang banget hati kita. Langsung kita merasa kayak, oh ternyata gak sesusah yang tadi aku lewatin nih. Oke, tadi saya susah sakit karena ego saya sakit nih. Harga diri saya lah, saya sakit nih. Tapi ternyata mempertahankan harga diri, mempertahankan ego tidak worth it kan. Ternyata dengan saya memaafkan gitu saja, benar, saya mendapatkan happiness, saya mendapatkan kebahagiaan, saya sejahtera. Walaupun saya banyak masalah, tapi saya sejahtera, I feel happy to do it gitu loh. Itu yang membuat hidup kita sangat berbeda jauh. Karena kesejahteraan dan kebahagiaan itu hal yang tidak bisa ada currency-nya, tidak bisa kita beli, tidak bisa kamu langsung bilang, oh kamu harus percaya kamu bahagia, gak bisa. Kepercayaan kepada kita bahagia itu, kalau kita gak bahagia, ya gak bahagia. Karena itu what we feel inside. Nah itu yang paling saya rasakan sih, so far untuk saya sudah menjadi mualaf, yaitu pertama, I see a new ways untuk menghadapi masalah. So, aku juga melihat banyak perbaikan diri kepada dirinya aku sendiri. Be strong, be superior, menjadi sesuatu yang kayak be a sun, menjadi matahari itu fun. Dan itu menyenangkan, dan itu menakjubkan. But if you shine too bright, kamu bakal ngebakar segala sesuatu. Kalau matahari terlalu terang dan meledak, dan itu kan bakal menghancurkan segala sesuatu ya. Jadi everything need to be controlled. Jadi segala hal itu mesti dipendam. Bahwa tidak selamanya kita mesti harus mau sesuai dengan keinginannya kita. Kita kan bukan Allah, kita bukan Tuhan juga. Jadi kita harus bersalah diri pada yang namanya, emang kita hidup itu ada takdir. Takdir kita sudah di-create even before we born gitu, sudah ada takdirnya. Tapi yang harus kita jalani adalah kita jalani dengan baik, kita jalani dengan menerima. Bahwa gak usah ngotot deh, kita tuh cuma manusia. Manusia itu harusnya kita mengaccept dan bersyukur kepada Allah. Itu tugas utamanya kita. Sisanya, kalau Allah berikan kita yang baik, alhamdulillah, dan kita selalu berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau jika tidak, berarti kita perlu banyak introspeksi diri. Dalam introspeksi diri itu juga tidak berarti kita masih bersungut-sungut. Kita tetap harus berbahagia bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk berkaca. Karena banyak orang di luar sana, jangan kesempatan buat kaca, kacanya aja hilang. Mau gimana lu ngaca kalau kacanya hilang, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah gitu ya, jadi kita selalu bersyukur lah. Bahkan kalau kita kena sentilan bersyukur, itu cuma sentilan, bukan ditampar. Ya. Nah istilahnya begitu kalau dari hidupnya kita. Nah sekarang ini mungkin balik ke teman-teman semua nih, mungkin ada yang pingin ditanya-tanyain with me, atau gimana. Boleh silakan. Oke, biasanya ini ada kawan-kawan nih netizen yang nanyain selama 3 bulan ini, selain kan kita tahu nih biasanya suka membaca, nonton atau mencari ilmu dari kegemaran biasanya itu, mungkin apakah ada biasanya untuk belajar agamanya yang lebih intensif seperti itu? Oke, kalau untuk belajar agama lebih intensif ya, memang saya masih berpatokan kepada pengajaran-pengajaran teman-teman muslim sekitar yang saya terlebih dahulu, dan pengajaran-pengajaran ustadz-ustadz yang juga berbeda-beda. Jujur kalau pengajaran saya tidak memfavoritkan, kayak saya benar-benar ikutin pengajaran A, B, C, karena saya juga takut saya salah menjudge, saya salah menilai. Akhirnya nanti malah saya mempromosikan sesuatu yang mungkin belum tentu benar. Jadi saya masih mengoleksi hal yang baik dari teman-teman semua. Jadi belajar itu kita gak harus 100%, oh kita harus langsung ke pesantren. It's good ke pesantren, it's good untuk langsung belajar pengajian dan belajar ustadz. Tapi lebih betternya juga adalah belajar dengan orang-orang yang di sekitar kamu. Terutama kita mualaf. Karena kita tuh hal dasar aja banyak kita belum ngerti. Dan jangan biarkan diri kamu dijudge nih. Nah, ini saya punya cerita menarik ya, mungkin untuk bagi para mualaf ya. Karena kita harus belajar ter basics. Biasa basic itu kalau kita belajar dengan ustaz, biasa udah bahas ke Al-Qur'an nih, biasa sudah bahas ke bagaimana keimanan kita, bagaimana sikap-sikap Rasulullah ataupun bagaimana sejarah keislaman atau hal apa saja yang tabu dan tidak dalam agama Islam. Tapi kan dalam praktek sehari-harinya mungkin banyak hal yang termis karena mungkin ustaz-ustaz itu merasa kadang, oh kamu bisa belajar sendiri nih, karena barang ini kamu bisa dapat dari muslim manapun juga. Nah, itu yang mesti kamu belajar terlebih dahulu. Try to find Muslim friends. Emang kita perlu, hidup itu kita gak bisa sendiri, dan alhamdulillah Islam dalam ajaran yang mengajarkan kita untuk kita harus peduli kepada sosial, kita tidak bisa hidup sendiri dan kita harus belajar walaupun biasanya kita mualaf ini mungkin karena banyak orang benci saya gara-gara saya buat konten kali ya. Kayaknya sih,
tapi mungkin saya GR ya. Ya oke lah, nggak apa-apa deh. Nah, tapi kalau misalnya ini this happen to you kayak begini. Biasanya muslimah yang lain from born itu some of them kan tidak selalu berperilaku yang baik ataupun benar-benar muslimah yang mualaf yang muslimah itu sekali masuk ke Islam, lu kok gak Islam banget sih? Lu kok Islamnya gini sih Jess? Lu kok Islamnya masih begitu-begitu? Ya adalah ini A, I, W, O. Jangan didengarkan dan membuat kamu ya jadi lemah, kamu merasa kok Islam jadi susah ya? Kok Islam saya diginiin ya? Padahal saya mualaf juga banyak masalah ya? Jangan. Itu namanya oknum. Kalau namanya oknum, bahkan dalam semua agama, terutama di agama Islam, terutama perempuan, dan sekarang kan lagi ngetren masalah tentang hijab-hijab nih, kemarin saya ada bahas tentang hijab-hijab di CCTV juga kan, masalah tentang hijab-hijab dan lain-lain, jangan mudah termakan hinaan, omongan, ataupun celetukan orang yang tidak teredukasi ataupun tidak berpendidikan mengenai keislaman. Tidak semua muslim itu benar-benar belajar Islam, ladies and gentlemen. Jadi tolong dipilah-pilih yang baik. Pilah-pilihlah sesuai dengan standarnya kamu, tapi kamu butuh teman. Kamu butuh lingkungan di sekitarmu yang benar-benar muslimah dan juga butuh orang-orang muslim yang benar-benar mentaatinya. Karena mereka bisa mengajar kamu standar-standar kehidupan muslim pada umumnya. Kamu susah kalau mau tanya ke ustaz. Karena kalau kamu datang ke ustaz, kamu mau tanya apa? Kamu jangan tahu apa yang mau ditanya. Jujur kalau saya ditanyain ke ustaz, saya nggak tahu nih mana apa yang mau tanya. Perasaan dari ujung kepala sampai ujung kaki saya masih salah, masih agak Kristen banget gitu kan. Nah, jadi kita butuh teman-teman muslim kita ya untuk membantu kita. Jadi setiap mereka ada melihat aktivitas kita, mereka bisa memberitahu kita, jangan begini loh. Yang benarnya begini loh. Tapi carilah teman-teman yang bukan menyeletuk kita atau mendikte kita ataupun memaksakan kehendaknya kepada kita, jangan. Jadi be a muslim yang benar born from zero. Jadi kamu punya fondasi nanti pas kamu gede. Nah, istilahnya kita kan sekarang mualaf kita, okay lah, I'm 24 years old, tapi umur muslim saya baru 4 bulan. Ya, jadi jangan melihat, oh kamu udah 24 tahun, kamu udah gede, kamu udah dewasa. Wait, kalau mualaf itu, kamu gak bisa hitung dari tahunnya dia. Kamu harus hitung dari tahun dia sudah hijrah, dari tahun dia sudah berpindah. Barulah kamu judge. Istilahnya, umur kita juga masih 4 bulan sebagai muslim. Jadi kita haruslah belajar dari basics. Jangan sampai basics kamu tercemar oleh orang-orang yang menjudge kamu itu bukan muslim. Karena mereka tidak menerima kamu ataupun mungkin iri dengan kamu ataupun mungkin ya cuma oknum ya. Banyak orang juga cuma oknum. Jangan begitu. Ya. Jadi bagi keimanan kita para mualaf, stay strong. Cobaan kita tuh berat. Dan saya yakin semua mualaf itu tidak ada. Kayak istilahnya kita tuh kayak di hunting sama setan banget ya. Setan tuh kayak pagi siang sore malam 24 jam CCTV gitu kita nonstop. Jadi kita harus bertahan dan kita harus saling menguatkan. Kita harus saling mengerti. Because if we don't care about each other, who gonna be care about us gitu. Siapa yang mau peduliin kita kalau misalnya mualaf tuh kita gak saling care. Karena we know it better, we feel it ourselves, dan kita harus berempati kepada sesamanya. Begitu.